Lubang Buaya terletak di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang sekarang sudah menjadi tempat wisata. Lubang Buaya menjadi saksi bisu tempat pembuangan korban Gerakan 30 September oleh PKI, yang terjadi pada hari Kamis malam Jumat pada tanggal 30 September 1965, atau 6 bulan menjelang terjadinya Super Semar. 6 perwira TNI Angkatan Darat menjadi korban G30 SPKI, yang salah satunya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani. 3 dari 6 perwira TNI tersebut dihabisi di kediamannya, sedangkan 3 yang lainnya dibawa ke wilayah Lubang Buaya. Lubang Buaya ini memiliki diameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Nah, adapun nama Lubang Buaya ini merupakan nama dari kelurahan di wilayah tersebut. Kisahnya bahwa tempat tersebut dulunya terdapat sungai yang dihuni oleh siluman buaya putih. Kemudian seorang ulama bernama Pangeran Syarif atau biasa dipanggil Datuk Banjir berhasil mengalahkan siluman buaya putih tersebut. Datuk Banjir hidup di zaman penjajahan Belanda yang dimulai pada tahun 1596 Masehi. Datuk Banjir juga berhasil menggagalkan kedatangan Belanda di wilayah Lubang Buaya berkat doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau. Dikarenakan menurut penglihatan dari Belanda, wilayah Lubang Buaya ini terlihat seperti wilayah lautan. Di kompleks wilayah Lubang Buaya inilah Datuk Banjir dimakamkan, dan juga terdapat 6 batu nisan yang lainnya yang merupakan makam orang sakti keturunan dari keluarga Datuk. Komen apa lagi yang seru nih?